Hello guys, assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. What up, I'm out here, so welcome back to my YouTube channel guys. Okay, so konten awak kali ni adalah konten yang kesinambungan konten sebelum ni, iaitu awak dah hantar kita pergi rap full body awak tukar colour baru. So hari ni dah siap. So sekarang ni merupakan maghrib. Kita orang semua dah settle solat maghrib semua kan? Aduh. So kat sini kita ada brother Faiz, kita ada brother Apple. So dia orang ni merupakan awak punya team. Ai, gemuk sangat tu. Okay, Pul. Pul pula. Pak Il. Kau rasa macam mana kereta aku ni? Agak-agak. Hai. Bukan, sini. Sini. Apa komen? Dewas sebenarnya semua dah tengok. Tapi nanti aku share dengan korang. Tapi, tapi kita nak tahu impression yang... Impression? What's that, brother? Dah. Sekarang ni, tanpa orang kita terus pergi. So, dalam konten kali ni, awak rasa agak ramai nanti. Sebab rasanya akan ada Fendi Mojo, akan ada Black Bunny, akan ada Razik MJJ Hub. Ipan Taos, Zul Sabah and korang tengok nanti. Apa korang buat? Dah. Okay. Semua dah mengarut ni. So aku rasa jom kita gerak. So tak apa buang masa, let's go. Tapi sebelum tu macam biasa, jangan lupa subscribe my channel lah, komen dan share. Subscribe tu gratis guys. Mantap. Korang mesti nak tahu kali apa awak ambil, jenis colour, padu tak padu, harga berapa. Stay tuned guys. Kita dah sampai dah kedai. Sekarang ni kita tahu pakai luar, tak boleh mengadap ke kedai. Sekarang ni kita ada Razik MJ Tihab, kita ada Faiz, kita ada Apple, kita ada Hello. Oh hell no. Kita ada Fendi gang. So sekarang ni jom kita masuk ke kedai. Kita tengok first impression masing-masing. Mana macam mana kita tahu? Tak tahu, aku rasa kat dalam. Kita ada Razik semua, kita tengok impression. Mana? Oh my god. Oh, what the? Tak, kita orang lain gila. Okay, aku tahu korang pun dah tak sabar. Uncle pun dah tengok-tengok kita orang dah. Apa hal kan? Girl, sorry. Kala baru. Kau nampak tak kucing tu dia tenganga? Mana? Oi, jangan. Maksudnya kereta kau betul-betul cantik. Aku ingat kucing tu dah standby nak cakar. Okey, okey. Tikus tu? Mana? Tak ada. Waduh lah. Jom, Pak Is. Apple, dah standby ya? Nak tunjuk? Oh, belum eh? Belum. Oh, aduh, aku nak. Apa tu? Apa tu? What? Dia jom. Okey gang, ini dia color baru awak gang. Apa komen korang? Kita pusing jap. Ini dia color baru awak. Warna biru ataupun midnight blue gang. Cun. 5 minutes later. Gang, so kereta awak pun dah masuk dalam. Inilah dia gang, color dia. So apa special dia sebenarnya color ni? Alright. So aku nak cerita color ni, dia ada PET gang. PET tu apa benda? Nanti kejap lagi aku cerita gang. Sekarang ni kita tunjuk dulu secara spontan color awak ni. Ya, yeah, Pai. Pai cakap mau balik sudah. Mana? Ya, cakap mau balik dah. Sudah dah. Lepak lu. Ya, leh. Lama tak ada jumpa lah ini orang. Dia sibuk sikit lah. So, color ni midnight blue, bukan midnight blue biasa. Dia ada diamond dia. Nampak ni. Dia close up sikit. Nampak. Tu bukan diamond lah tu abu. Dia dalam nampak ni. Dia ada diamond. Nampak. Tu akan lampu tu. Memang handsome. Baru. Ui, memang handsome gila. Ada diamond wey. Cun. Okay. So apa yang aku buat dekat kereta ni adalah. First kali, aku PPFkan lampu. Aku PPFkan lampu depan dan juga belakang. Okay, ni belakang, dia gelap sikit. Manakala untuk depan ni pun saya gelapkan sikit juga kan. Dia tak gelap terlalu nampak chrome ni menyala sangat. Dia kira gelapkan ni. Kira first dia nampak cun, lepas tu dia ada protect. Sebab ni PPF kan, bukan tinted. Kenapa aku suka PPF? PPF yang ini dia special sikit, kau tengok. Dia macam biru-biru tau. Ibarat dia macam coating, dia bukan warna kuning macam tinted. Kalau tinted macam kuning. Nampak? Alhamdulillah dia. Memang kat spoiler ni awak ada letak colour biru. Sorry lagi kereta kotor sikit sebab dia orang tak sempat nak cuci. Sebab ni pun rushing sebenarnya kan. Sebab ada projek lain dan benda semua kan. So, mak dekat sini pun LED bawah pun saya dah close
kita dah harap hitam. Sebab sebelum ni dia colour dia macam basi. Awak panggil colour basi. So mula nak beli lampu baru, tapi dia orang kata better tak payahlah, kita wrapkan saja. So that's why terus wrap lah, bagi nampak dia look lebih garang. Nampak macam ni. Kalau tidak warna kuning tiba-tiba dia tak cantik lagi. Forge carbon sekarang ni masih mengekalkan forge carbon yang lama. Okay, sini dengan bawah. So bonnet ni saya dah tukar lah ke warna body. Okay, so forge carbon ni sebenarnya awak ada nak tukar forge carbon yang alah dah tak ada geng. Forge carbon dah tak ada. Forge carbon dah tak ada. Dah habis. Sebab aku punya ni. Ada yang warna merah. Ada yang macam ni tapi kali hitam. Memang cantik kan. Okay, letak ni tapi dia orang kata tak ada stock tu yang awak rasa macam lepak-lepak lu. So itulah. Banyak pelit lah. Ya deh ni color. Apa sebab pilih ni color ah? Aku pun banyak pening kan ni. Kenapa ni color? Jauh nampak macam hitam, ha. Dekat biru. Biru. Tapi tak sampai sini tengok macam purple. Eh, macam purple. Ya deh. Ya. Ini lampu pun sudah gelap, apa you bikin punya kereta ni bro? Panggil royal blue, bukan royal blue. Navy blue bukan navy blue. Ay, this is not a midnight blue ah. Ha, ini special punya blue. Special punya blue ah. Maneno blue. Hei ya. Kau. Eh, apa? Kita borak lah, Fai. Ha, orang mesti nak tahu ni, ni color apa, model rap apa, jenis apa. Sebelum ni kereta mafia warna hitam. Sekarang, ini dah lain apa ya? Sekarang mafia Russian. Ini kita panggil Habibi lah. Dubai setup. Okay, Bul. Kau ke sana, Bul. Kita dah nak start dah. Fai, sekarang ni, ini rap jenis apa ni, Fai? Dulu I guna brand CYS. Kenapa sekarang I guna brand ni? Okay, sekarang kita pakai brand KTN. Okay, KTN sebenar, apa? Okay, sebenarnya dia KTN, dia sama company dengan CYS. Oh, okay. CYS dia satu macam, dia branding sudah lama. Dia sudah lama dekat China, pun sudah lama ada masuk Malaysia. Okay. So, dia memang dia punya value dia, rasanya branding sudah tinggi mah. Value pun akan naik tinggi. So, dia coming out satu, dia bagi company kecil, pakai KTN. Dia punya kertas. Okay. Quality semua sama. Tapi, dia fight lagi. KTM pun boleh cakap kita sama CWS punya, kita bonding dengan dia, brand baru kita. Pasal kita ambil KTM dengan dia, kita ambil sekarang masuk Malaysia, kita overall ambassador. KTM saja Malaysia kita boleh dapat. Oh ya. Yeah. Ha, kita ada buat sama bonding dengan CWS lah. Pasal CWS branding ni Malaysia tak banyak orang pun suka pakai. So lepas tu kita ada collaborate dengan dia, dia cakap kita pakai satu brand KTM lah. Yang baru punya jenama baru kita masuk Malaysia buat ini brand. I see. Sekarang ni orang paling penting lah apa ya? Selalu kalau setiap barang, apa benda saja barang, warranty ada ke rap ni, Afai? Mesti ada warranty. Berapa lama tu, Afai? Okay, kalau untuk ini KTN, kita kasih 1 tahun warranty. 1 tahun eh? Ya, workmanship dia 5 tahun. Wuh, workmanship 5 tahun ke? Okay, yeah. Workmanship tu apa benda, Afai? Apa beza dengan tu? Mungkin boleh cerita. Untuk workmanship dia, masa kita applykan ini stiker kan, dia punya finishing dia, semua dia punya bubble, semua kita akan buatkan ada warranty. Biasa kita, biasa luar punya wrapping, dia orang tak bukakan semua barang. Dia just wrap saja. Kita akan bukakan side mirror, handle, walaupun bumper, lampu, kita semua akan buka. Kita akan buka everything accessory kita akan buka. Baru kita applykan stiker. Alright. Sebab setengah kedai, Afai, kalau dia orang wrap, dia orang tak buka lampu, tak buka bumper, ya, semua tak buka. That's why dia kadang-kadang, Afai, dia handle pun dia orang tak buka tau. Ya. Itu akan nampakkan finishing tak cantik. Tak cantik, ada potongan macam ni, kau tengok. Cuba Apple pergi sana pun. Mungkin Afai boleh tunjuk. Okay. Macam kalau dia orang tak bukakan handle macam dekat tempat ini, fat, ini AP lah punya tempat. Kalau kita tak bukakan ini tempat semua, dia akan nampak dia cap punya kereta original. Okay, so kita bukakan, kita baru applykan ini wrapping, dia akan nampak macam cap. Betul. Itu dah lebih different. Yeah, satu lagi, apa ya? I punya wrap kali ni, I ada beli yang kali ni yang special punya eh. Dia wrap ni dia bukan wrap biasa tau. Rap ni dia ada PET. Yes, dia ada PET tu dia. I ringkaskan lah, nanti kalau you nak tambah, you tambah. PET ni sebenarnya dia ringkasan bagi macam okay, selalu rap biasa saja. Rap, maksudnya rap lah. Tapi yang rap ni, dia ada satu lapisan macam dia lagi nampakkan sharp dia punya rap tu. Betul. Satu lagi dia ada self-healing. Self-healing tu apa benda apa? Mungkin kamera boleh fikir apa? Okay, dia macam ni. Pasal biasa punya, stiker kertas, dia dua layer saja. Satu layer dia punya gum, satu layer ini dia punya, kira dia punya colour lah. So, untuk PET punya dia tiga layer. Dia lagi tambah satu layer, macam tinted dekat atas. So, biasa kalau ada stone chip ke minor punya scratch, okay, dia akan siap feeling balik. Dia punya cat semua dia punya stiker. Okay. Itulah faham. Extra protection lah. Yeah. Then, the next thing juga, kasih dia punya colour lagi cantik lah. Lepas tu, air punya colour ni dengar-dengar dia ada diamond. Ya. Nak tahu diamond? Sini. Sini sikit kamera. Sila tengok. Sorry lah berabuk sikit. Besok aku shoot balik. Tapi kita tengok ni lah.
Diamond dia. Woo, shine bright like a diamond. Really nigga. Oh, okay, sekarang ni, dah aku dah benar nyanyi ni. Sebab tadi aku pun dah borak gila babah dengan Afai. Ah, benar. Okay, sekarang ni, apa nama color ni Afai? Mungkin orang nak tahu, ataupun dia tak tahu. Saya pun tak tahu color ni apalah. Okay, aku dah cakap. Color ni adalah Diamond Black Magic Blue. Kalau di mata kasar kita, kita sebut Midnight Blue lah. Ya, blue. Tapi yang ini dia Diamond Black Magic Blue. Tapi yang ni, dia ada dua. Ada yang biasa, ada yang PET. Macam awak ambil PET. PET ni harga dia tak adalah mahal mana untuk brand KTM ni. Kira orang orang kata harga mampu milik lah. Ya, yeah, betul. Korang tak perlu risau. Memang harga dia memang berbaloi. Jangan jauh cerita harga dia berapa. Sekarang ni, waranti dia padu guys. Mana ada rap yang murah-murah, ada waranti kan? Ini kira antara rap yang orang kata harga mampu miliknya dan siap ada waranti kan? Tak, sekarang ni, kita nak cakap pasal punya lampu. Lampu ni, gelap. Awak coating ke? Afai, ini apa benda ni Afai? You buat apa ni dengan air punya lampu ni? Zaman dulu orang buat coating. Tapi betul, zaman sekarang kita tak buat coating sudah. Kita buatkan PPF. PPF je. Lebih mudah, cepat. Lebih mudah, cepat lagi ada protection dia. Pasal kalau betul coating, dia just spray satu coating dekat atas. Betul. Kalau walaupun kena stone chip semua, dia akan memang ada itu scratch semua. Ya. Kalau PPF tak sama. You sudah PPF, ya, dia akan stay original, lagi ada extra protection dia. Betul, sebab ni PPF okay, bukan tinted biasa eh. Apa ya, dia mati apa? Dia 8mm punya tebal. Betul, lagi dia tebal, dia tebal. EPU grade. Ya betul, ya. Ni mahal ni kan kalau buat ya ni kan. Tapi protection, lepas aku suka beza antara tinted dengan PPF ni. PPF yang model, yang brand yang you bawa keluar ni, ya, okay, dia warna biru. Ya. Sebab kalau tinted dia macam warna ya, dia warna putih. Kadang lagi dia merosakkan. Tinted dia macam plastik. Lagi macam tinted plastik, dia gum, dia masa dia apply kan dia punya gum dekat okay dalam. Alright. Lepas tinted 1 tahun, dia akan biasa kita nampak lampu dia bakar. Ada bakar dekat atas ke dia punya, lepas kita buka dia ada gum. Tapi PPF takkan ada masalah macam ni. Ya betul. Kita tengok kat belakang sekali Afai. Kadang setengah orang kata tak rosak ke lampu pakai PPF ni? Apa komen you Afai? Tak rosak. PPF itu untuk apa? PPF untuk paint protection film. Ya, itulah nama dia. Ya, betul. Untuk protekkan semua barang punya surface. Ya betul. Lepas tu kadang setengah orang kata nampak ke lampu. Sekarang ni aku buka lampu. Aku buka lampu nampak tengok. Nampak, mesti nampak. Dengan lampu MG3R pun memang handsome pun. Ya. Tapi sorry to say lah, lampu ni dah habis stock. Habis stock. Sudah habis stock. Tapi ini tauke macam mana? Ada apa komen? Lampu ni, keluaran baru ada ke? Okay, untuk lampu ni memang market sekarang banyak hot. Banyak orang pun tengah tanya ni lampu. Kemungkinan kita akan keluarkan next batch baru. Tapi of course, ini pun saya punya abang awardee. Saya penyapu sampah Abang awardee saya. Kalau betul-betul mau PM kat abang awardee. Ya betul, kita bawa masuk. Kita buat sikit research, tengah siapa nak kita bawa masuk lagi. Betul, lagi satu geng, lampu depan. Lupa nak tunjuk. Lepas dah PPF, adakah masih nampak ataupun gelap? Korang komen sendiri. Komen sendiri. Pak, ni saya buka lampu. Pak, bagi awak tak ada masalah geng, serius. Tak ada masalah, Pak. Lampu depan masih ada stok tapi tak banyak lah. Ya, tak tapi tak banyak. Limited juga. Hai yo, Kenji Chin lah. Hai. Wey. okay. So, mantap. Geng. Kita tengok geng siapa yang sampai geng. Habibie, Habibie Besi. Betul-betul berliku-liku nak berliku sampai Kelang ni. Member dari Gombak geng. Ini antara idola kita juga. Black Buddies. Kita datang untuk tengok awak punya kereta Yes, mari kita. Tapi Black Bunny ada TikTok kan? Kita share boleh ya? TikTok boleh. Kita kasi share geng. Member sekarang dah review-review produk kau-kau. Kita tanya Black Bunny, Habibie, apa komen dia tentang awak punya color baru? Color adakah baru buruk? Adakah macam pelik awak? Pelik lah, kenapa kau buat ni? Ataupun handsome? Atau macam ni? Okay, ni jujur komen jujur lah. Color ni dia lebih menyelah daripada yang satin black. Sebab apa? Satin black tu dia konsep dia jahat sikit. Yang ni dia bila ada color ni, dia naik lah. Color kereta tu naik. So good choice lah for the color. Agak cantik juga dia punya color kan. Macam orang boleh tengok ada punya skin light shining gitu. Memang kalau nak compare dengan setting black, dia punya apa orang kata, dia punya kualiti dengan contoh dia lain lah sikit. Yang ni dia nampak
nampaklah karakter kereta tu kan. Oh, so cantik lah. Okay, okay, okay. Thank you Habibie, thank you. Oh, aku pun tak tahu geng ada karakter punya eh. Orang ya, kadang siap ada nama kereta kan. Ha, Black Bunny namakan apa tu kereta ni? Apa dia? Kereta mana? Ha, kereta Black Bunny lah. Kereta Black Bunny eh? Adakah ada nama? Nama dia ada lah. Tak ada nama lah. Nama dia Black Bunny. Nama dia Black Bunny lah. Jeng. Suka Abang Zek eh. Ha, ada kedatangan Abang Zek ke kat sini ke? Alhamdulillah geng. Thank you so much. Mantap. Okay, Kenji. Thank you so much lah. I kena bagi kredit dengan dia. Dia ni aku WhatsApp laju gila balas. Dengan kerja ni aku minta tolong settle kan. Memang laju. Alamak. Muka spend juga. Thank you so much Kenji. Ni kata Kenji. Kenji, I share sikit boleh Kenji eh? Itu hari kata tak boleh rap. Macam mana sekarang boleh rap pula ni Kenji? The stretch lah. Oh, sini pun sebenarnya boleh buat design eh. Kalau nak buat design macam ni, korang nak letak muka korang ke, nak letak nama company korang ke kan, kod korang nak marketing kan ke kan. Sekarang semua pakai kereta, betul tak bro? Ha? Mungkin 3 sampai 6 bulan. Nanti lagi design lagi sudah. Nak tukar design ni kereta. Oh, tak ada. King ni kereta mesti mau hari-hari tukar. Wizi, kali ni I pakai lama. Kali ni janji. I tak macam setting black. Ini 6 bulan saja. Jangan. Ini aku sayang ni. Ini saya tak kasih warranty 6 bulan. Wah. Ha. Woo, cantik. Tukar color lagi. Jangan. Ini memang cantik yo. Ini kan setting black bagi aku ni dia looks jahat sikit ah. Jun. A few moments later. Okay kan, yeah. Jom kita tengok celah mana diamond ni. Nampak ni kan. Haa, bila kena matahari ke, kalau matahari yang panas-panas tu kan geng kan, bila kena macam ni, fuh, memang handsome geng. Haa.